kecenderungan yang mampu mengambil hati rakyat kan Mas Ganjar. Pertama, mampu mengambil hati rakyat. Kedua, rakyat juga punya empati terhadap Mas Ganjar. Dan ada semacam apa? Trust, kepercayaan terhadap Mas Ganjar. Ini bukan soal, saya tidak mau coba ingin merendahkan sedikit pun Mbak Puan ya. Mungkin Mbak Puan belum mendapatkan hati lah di tengah masyarakat. Apalagi kita lihat kemarin berkali-kali lah ya. Misalnya ada peristiwa Mbak Puan memberi kaos dengan wajah yang cemberut. Kan sedikit kurang empati. Kedua, ya sejarah dalam Republik ini seorang petani, nanam taninya tuh maju. Gitu loh, namanya nanam tani kan mundur ya, namanya nandur, tanam mundur, bukan nanam maju gitu loh. Nah kayak kayak gitu-gitu kan rakyat, wah ini berarti bohongan gitu loh. Bagaimana mau bicara tentang rakyat kalau seandainya dia belum mampu, belum beradaptasi, belum belum dekat dengan apa yang benar rakyat rasakan. Kalau Mas Ganjar kan jelas lah ya, kita lihat dia lahir dari rami rakyat langsung, sama halnya kayak Presiden Jokowi. Dia pernah ngerasain bagaimana digusur, dia bagaimana rasanya nyari kerja susah, bagaimana rasanya berhadapan dengan birokrasi susah, gitu. Kayak hal kayak begitu kan rakyat punya apa standar standar rakyat untuk memilih. Karena rakyat maunya, gue pengen pemimpin tuh beneran rasain apa yang gue rasain, apa yang saya rasakan loh gitu. Nah kayak begitulah kira-kira Mas.